Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat yang berbahagia ini, kita patut bersyukur boleh berjumpa kembali di acara Rabu malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di hati kami masing-masing, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Mu ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam ini, saya akan membahas buku Membina Kehidupan Abadi, pasal 15 dengan judul Orang Ini Menerima Orang Berdosa. Seperti yang kita ketahui, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul untuk mengabarkan Injil, di situ ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka heran dengan kehadiran pemungut cukai ini bersama dengan Yesus. Mereka heran kenapa Yesus mau berkumpul dengan mereka. Berkumpul dan makan bersama dengan mereka. Karena orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka menganggap diri mereka adalah orang yang suci, orang yang benar, orang yang taat beragama. Mereka heran dan tidak mengerti mengapa Yesus mau berkumpul dengan orang-orang ini. Yang mereka tidak sadari bahwa Yesus mau menerima orang-orang yang berdosa ini karena dia mau jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang penuh dosa kembali datang kepadanya. Mereka tidak tahu bahwa jiwa-jiwa yang tersesat ini rindu sekali datang kepada Yesus. Tetapi orang Farisi hanya mempunyai hinaan dan kutukan terhadap mereka. Tetapi Kristus menyambut mereka sebagai anak-anak Allah yang memang tersesat dari rumah Allah. Tetapi hati Allah tidak pernah melupakannya. Dan justru karena dosa dan kesengsaraan yang mereka miliki ini menjadikan mereka objek yang lebih diperhatikan oleh pengasihannya. Semua guru Israel belajar dari gulungan-gulungan naskah yang merupakan kebanggaan mereka sebagai pemelihara dan pemberi penjelasannya. Seperti yang Daud alami, Daud telah menulis buku di mana dia telah jatuh ke dalam dosa yang keji. Terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 76 dikatakan, "Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini." Di situ Daud merasa bahwa dia sudah jatuh ke dalam dosa dan tersesat. Di dalam perumpamaan yang Yesus katakan, domba yang tersesat, di situ jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang tersesat, Yesus sangat merindukannya. Di dalam perumpamaan domba yang tersesat ini, gembala yang telah mengetahui bahwa ada satu dombanya yang hilang setelah dia menghitung 100 dombanya itu, maka dia tidak diam saja. Dia segera mencari. Dia tahu bahwa domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala domba yang ada. Ia harus mencari dombanya ini. Karena demikianlah jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah itu tidak berdaya, sama seperti domba yang telah terhilang. Di dalam perumpamaan domba yang tersesat, seorang gembala begitu khawatir ketika tahu satu dombanya hilang dari 100 domba yang dia pelihara. Seketika itu juga,
Dia lari mencari domba yang tersesat ini. Dan ketika dia menemukannya, begitu dia bahagia dan gembira karena dombanya itu telah diketemukannya. Dengan rasa ucapan syukur, dia memanjatkan puji-pujian, memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya untuk bersuka cita bersama-sama. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak pernah bertobat. Di sini, Yesus inginkan bahwa kita semua, jiwa-jiwa yang tersesat ini, boleh kembali kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari antara kita yang tersesat telah dicari dan dibawa pulang ke kandang? Apakah engkau berpaling dari orang yang tampak tidak berpengharapan dan tidak menarik? Apakah engkau menyadari bahwa engkau melalaikan jiwa-jiwa yang dicari Kristus? Justru pada saat engkau membelakangi mereka, mereka berada dalam kedudukan yang sangat memerlukan pengasihanmu. Di setiap kumpulan kebaktian, ada jiwa-jiwa yang rindu untuk memperoleh damai dan sejahtera. Mereka mungkin kelihatan menghidupkan kehidupan yang kurang baik, tetapi mereka itu bukan tidak dapat dijamah oleh pengaruh Roh Kudus. Banyak di antara mereka yang dapat ditarik kembali oleh Kristus. Setelah memberikan perumpamaan tentang domba yang tersesat, lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain, yaitu keping perak yang hilang. Di dunia timur di sana, rumah-rumah orang miskin biasanya terdiri dari satu kamar saja. Biasanya tidak mempunyai jendela dan gelap. Jika ada barang yang hilang, maka tidak bisa diketahui karena tertutup oleh debu dan sampah. Nah, supaya bisa mendapatkan apa yang hilang, itu harus dicari dengan teliti meskipun pada siang hari. Diperlukan cahaya, yaitu lilin, untuk mencarinya. Di dalam perkawinan, biasanya sang istri memperoleh pembagian yang terdiri dari keping-keping uang dan disimpannya dengan hati-hati, seperti milik yang sangat dicintainya, untuk diteruskan kepada anak-anaknya sendiri. Ketika kehilangan satu dirham saja akan dianggap sebagai suatu musibah, dan ketika dirham itu diketemukan kembali, itu akan membawa kegembiraan yang besar, di mana para wanita tetangganya akan turut bersukaria. Dan kalau ia telah menemukannya, kata Kristus, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama denganku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Perumpamaan kepik perak yang hilang dan juga perumpamaan yang sebelumnya, yaitu domba yang tersesat, itu menampilkan kehilangan sesuatu yang dengan usaha pencarian yang tekun akan ditemukan kembali dan dengan kesukaan yang besar. Tetapi kedua perumpamaan ini menggambarkan dua golongan yang berbeda. Kalau domba yang tersesat tahu bahwa ia tersesat, ia telah meninggalkan gembala sekandang domba dan ia tidak bisa kembali sendiri. Ini menggambarkan orang yang sadar bahwa mereka telah terpisah dari Allah dan yang berada di tengah-tengah awan kebingungan. Dalam kehinaan dan di bawah pencobaan yang hebat, dirham yang hilang menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa, tetapi yang tidak mempunyai kesadaran mengenai keadaannya. Mereka tersesat dari Allah, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa-jiwa mereka berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa bahkan orang-orang yang tidak memperdulikan tuntutan Allah adalah sasaran dari cinta pengasihannya. Mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Allah. Domba tersesat jauh dari kandang.
Ia terhilang di tengah-tengah belantara atau di atas gunung. Kalau sekeping perak hilang di dalam rumah, dekat, namun ia hanya bisa ditemukan dalam pencarian yang tekun. Perumpamaan ini mempunyai suatu pelajaran berharga kepada para keluarga. Di dalam rumah tangga, seringkali terdapat kelengahan terhadap jiwa-jiwa anggota keluarga. Di antara mereka, barangkali ada seorang yang tersesat dari Allah. Tetapi betapa sedikitnya kecemasan yang terasa dalam hubungan keluarga, sehingga akan terjadi kehilangan satu pemberian yang telah dipercayakan Allah, dirham itu. Walau terletak di tengah debu dan sampah, adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencari sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa, betapapun direndahkan oleh dosa, dalam pemandangan Allah terhitung berharga. Sebagaimana uang dirham itu merupakan gambaran serta keterangan dari pemerintahan yang berkuasa, begitulah manusia pada waktu penciptaan membawa gambaran serta keterangan mengenai Allah. Dan sekalipun sekarang dikaburkan dan dikotori oleh pengaruh dosa, bekas-bekas tulisan masih tetap terdapat pada setiap jiwa. Allah ingin memulihkan jiwa dan mencantumkan kembali petanya sendiri dalam kebenaran dan kesucian. Perempuan di dalam perumpamaan ini mencari dirhamnya yang hilang dengan tekun. Ia menyalakan lilin dan menyapu lantai, menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi usahanya di dalam pencariannya. Walaupun hanya sedirham saja yang hilang, ia tidak akan berhenti berusaha sampai dirham itu diketemukan kembali. Begitu pula di dalam keluarga, jika seorang anggota keluarga yang hilang dari Allah, segala daya haruslah dikerahkan untuk mencarinya kembali. Demikian pula kepada semua pihak lainnya. Hendaklah diadakan pemeriksaan diri yang tekun dan seksama. Hendaklah praktek kehidupan itu diselidiki. Perhatikanlah jika tidak ada beberapa kesalahan, beberapa kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang olehnya jiwa itu dikeraskan dalam ketiadaan penyesalan akan dosa-dosanya. Jika di dalam keluarga ada seorang anak yang tidak sadar mengenai keadaan dosanya, orang tua tidak boleh diam. Hendaklah lilin itu dinyalakan. Selidikilah firman Allah, dan melalui terangnya hendaklah segala sesuatu di dalam rumah diselidiki dengan tekun untuk melihat apa sebabnya anak itu hilang. Hendaklah orang tua menyelidiki hatinya sendiri, memeriksa sifat-sifat serta kebiasaan-kebiasaannya. Anak-anak adalah ahli waris Tuhan, dan kita harus dapat memberi jawab kepadanya atas segala kepengurusan miliknya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, terutama sebagai orang tua, di mana kita membimbing anak-anak kita menuju jalan kebenaran. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang boleh kami dengar. Biarlah kami sebagai orang tua Tuhan boleh mendidik anak-anak kami dengan baik menuju jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat malam.